Raffi Ahmad lo kalah sugih karo aku. Heh. Iki lho. Lah muku minah sukti. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. 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 Eh alah, PPKM diperpanjang mana? Warung ditutup. Jalan ditutup. Nyambut kayak opong ini. Ono opo to, ha? Enak opo kok sedih lapo. Udah masalah PPKM orang. Terus. Iki aku mbai teki. Wis to, ora usah sedih maneh. Yo wingi alhamdulillah aku wis mulai dodolan online lancar. Dodolan online opo ora ngomong dodolan online. Wingi payu 400.000. Telopo apa 400.000? Kalunge anakmu tak dol. Terus wingi aku mari posting meneh. Rego payu 1 juta. Apa nih wis 1 juta? Tipe omah. Kurang dodolan online. Wis dodol bekakas nang online. Iya kan padha ae to, Mas. Terus iki engko arep COD, ya alhamdulillah mari posting ki mong kok ya langsung payu oleh duit 40 juta. 40 juta? Iya. Dodol apa kowe? Ginjilmu tak dol. Makane to, Mas, dadi wong lanang iki sing iso kerja. Sing iso obah. Ga iso nyukupi keluarga. Nyapa ngono iki? Jare kon obah. Ya gak ngono to, Mas. Maksude iki iso kerja, iso golek duit. Aku iki yo pengen iso macak, pengen iso gawe tas branded. Kayak artis Nagita Slavina ngono kae lho. Aku iso gelem obah. Raffi Ahmad lho kalah sugih karo aku. Cara aku duwe usaha ngono kae lho sugih. Lah usaha apa? Anda seorang yang butuh uang? Atau Anda seorang pengusaha yang sedang mengalami penurunan omset di masa pandemi ini? Segera bergabung dengan kami. Kami bergerak di bidang rental tuyul. Menyediakan berbagai macam tuyul, mulai dari tuyul organik, tuyul filter, dan tuyul yang terbuat dari tembakau, seng, koral, dan dikemas dengan triplek modern. Anda ingin punya Lamborghini? Atau Anda ingin punya rumah mewah seperti Raffi Ahmad? Segera hubungi kami di www.swwswww.com. Salam semangat untuk tersesat. Heh, iki lho. Ngayalai. Kerjoke sing bener, sing halal. Mengabata lah mukumina sohti fanaru ulabi. Pemirsa yang kurang kerjaan dan kurang berbahagia, Barang siapa yang hilang? Barang saya, Pak. Ceramah. Itu, Pak. Lagi berapa curian, Pak? Ya, lagi tidak ngalah, Pak. Oke, pemirsa. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dengan suatu pekerjaan yang haram, maka daging tumbuh tumor, Pak. Tumor, kutil. Ceramah, Bu. Kutil. Ceramah. Kutil keliru, Pak. Jangan, Pak. Itu kerjaan suami saya, Pak. Ya, tumor, Pak. Ceramah, Bu. Menabata lahmuhu minah sukti fanaru labi. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dengan pekerjaan yang haram, maka neraka akan menjadi bagiannya nanti. Para pemirsa, kita ambil dari cerita sebelumnya. Di masa pandemi seperti ini, di masa yang sulit seperti ini, banyak orang yang berbondong-bondong, berlomba-lomba melakukan sesuatu hal yang haram untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kini Denko dan Evago N Plus tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Siapa ini?
pemirsa yang putus asa dan berbahagia. Suatu saat nanti ketika kita melakukan hal yang buruk di masa yang akan datang, maka buruk pula yang akan kita dapatkan. Tolong diingat-ingat satu pesan dari saya. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat-ingat hidup cuma satu kali. Saya Anwar Munawir Nur Sotik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.